Hai semua, selamat bertemu kembali. Jadi hari ini saya nak buat sayur campur masak goreng belacan. Jadi selalunya kedai macam saya tak pernah jumpa dekat kedai Melayu yang ada macam ni. Mungkin sebab bahagian saya ni daripada Melaka. Saya tak pernah jumpa lagi orang masak macam ni. Jadi saya jumpa ni bila saya dah kahwin, mak mentua saya vegetarian. Jadi kita selalu pergi makan dekat kedai vegetarian yang Chinese ke. Actually Madam Kwan also got. Dia orang buat macam sayur campur, sayur belacan tapi dia tak campur-campur. Macam kita Melayu yang pernah jumpa lah. Bendeh masak belacan ataupun kacang botol goreng belacan ataupun kangkung goreng belacan. Tapi dia orang boleh campur macam ni. Jadi saya nak cuba hari ni. Saya ada bendeh French beans. Yang saya jumpa hari tu, yang masa saya makan tu, dia guna kacang panjang. Tapi saya tak ada, saya gunalah French beans. Saya ada aubergine. What is aubergine lah? Terong, saya ada terong. Patutnya saya lagi sedap kalau ada petai, tapi sebab tak ada petai, jadi kita gunakan tiga ni. Kemudian yang paling penting sekali, ni saya dah sebenarnya ceritanya yang ni 2 hari lepas saya buat nasi goreng kampung. Jadi bahan-bahan dalam ni adalah belacan, cili padi dengan bawang. Itu saja. Belacan, cili padi, bawang. Jadi apa kita nak buat nanti, tumis ni betul kita letak ni. Okey. Ni kita akan masak, kita akan potong macam nak potong nak buat acar. Dah siap, sayur-sayur semua dah potong. Kita cuma perlu goreng ni, kemudian masukkan sayur-sayur, letak garam je. Garam Ajinomoto, itu saja. Meh, kita pergi menggoreng. Saya dah kurangkan minyak tu, panas, kita mula-mula. Macam tu nampak macam dah masak, dah naik bau, wangi, ya Allah wanginya. Letaklah sayur-sayurnya. Dan kita kacau gaul. Kita dah siap, bolehlah kita hidangkan. Ha, kan senang.